Halo teman-teman, hari ini adalah hari terakhir di Angkacang Festival. Jadi nanti ikutin aja rangkaiannya. Ini tempat buat kemarin hari kedua buat ruatan anak rambut gimbal. Nah nanti ada apa aja kita ikutin di video selanjutnya. Yuk. Halo teman-teman, ini hari terakhir, ketiga di Dieng Culture Festival. Nanti ada apa aja kita ikutin, karena ini upacara penutupan, jadi penutupan Dieng Culture Festival. Dan di sini masih ramai banget, nanti kita akan tunjukkan ramainya seperti apa. Bahkan tadi juga ada foreigner dari luar negeri. Mudah-mudahan nanti bisa diajak ngobrol. Kalau bisa diajak ngobrol, nanti aku coba untuk ngobrol sama mereka dan minta tanggapannya gimana Dieng dan juga keindahan alamnya. Jadi ikutin terus. Nah, ini jalan menuju Dieng Culture Festival, panggung utamanya, teman-teman. Jadi ini jalannya bagus, tempatnya bagus, pemandangannya kanan kirinya oke. Dan ini hari terakhir. Ada Cak Nun, kalau kemarin Cak Nan, sekarang ganti Cak Nun. Jadi coba lihat lagi nanti ada apa aja di sana, hal menarik apa aja yang ada di sana ya. Yuk ikutin terus perjalanan vlog kita di hari terakhir di Dieng Culture Festival. Yuk. Macam-macam sebab nah, salah satunya itu lahir ketika itu ada calon, jadi kita ikutin dulu pengajiannya kenapa ya gelo dan nangis hal yang berbeda tak dengake nek duwe anak anakmu ini cekikian ya. Oh yes ini malah melayu dewe ta gue, makanya Allah memilih si nangis wae karena gue andeng-andeng dulu andeng-andeng nyata bisa ditelung gitu Pak Cengkeng, anteng-anteng gede mana kata Nek, bapak ini beli anteng-anteng di sini malah anaknya di sini betul lah kita tahu bapaknya anteng-anteng gue anteng-anteng dulu anteng-anteng apa sih ditelung gitu Pak Cengkeng, anteng-anteng gede mana kata Nek, bapak ini beli anteng-anteng di sini malah anaknya di sini betul lah kita tahu bapaknya anteng-anteng anteng-anteng anaknya orang jadi kita ngecek dulu tahu dong nah, jadi bedakan urusan-urusan yang Allah tentukan jadi ada dua macam huruf Gusti Allah membagi menjadi perintah menjadi wajib. Nah teman-teman gimana kesan-pesannya dari Dieng Culture Festival dari hari 1, hari 2, dan hari 3 nanti kita tunggu responnya teman-teman kayak gimana. Yang pasti asik sekali acaranya, bagus banget, banyak acara yang menarik ya. Dan nanti masih ada lagi, coba kita kasih update terbaru teman-teman khususnya buat Dieng Culture Festival yang selanjutnya, oke? Bagus banget tempatnya. Ya sekaligus kita closing buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nanti sampai ketemu lagi di Dieng Culture Festival tahun depan. Bye bye.